Astagfirullahaladzim. Aku nangis. Bungaku semua layu, cabeku. Keriting dia. Ayo burung, kamu lapar juga ya. Aduh, kemarin gak ada orang kesini, jadi pintunya ditutup. Gak bisa naik, ini. Cabenya juga layu semua. Aduh, itu pokoknya luar layu. Bungaku ini juga layu seperti ini. Kangkungku kok kurus ya. Aduh, nanti kalau tak siram gimana ya. Kasih botol aja, disiram air di botol. Ini kemangi Indonesia, cakep. Dimakan ulat, ada ulatnya guys. Gimana kau bersembunyi? Singa. Saya atasin dulu ya. Halo, assalamualaikum. Salam hijau dari bumi Formosa. Ini kali ini saya akan membuat nyiram tanaman alternatif saat musim kemarau ya. Musim panas di Taiwan itu sangat panas, apalagi saya nanam itu di lantai 6 begini. Aduh, teriknya masam. Sangat-sangat panas dan tanaman saya itu mudah banget kering karena di samping ini enggak ada pohon-pohonnya yang besar, yang rindang gitu. Terus potnya juga kecil-kecil, terus tanaman seperti cabai itu kan terhitung, cabainya kan terhitung itu ya, gede. Terus ini seperti pohon ketela, ini makan airnya juga banyak, dan pagi itu saya nggak nyiram. Nah seperti ini siang dikit gitu layu dia, kurang airnya ya, karena terlalu panas. Jadi saya bikinin nyiram sendiri selama satu harian, seharian gitu. Caranya gini, cukuplah sampai nanti sore. Kita lubangin sebelah sini, sedikit aja, sedikit begini. Botol bekas jamu juga saya gunakan. Nah, lalu kita isi air. Ini tutupnya jangan dibuang ya. Nah, ini air hujan sangat bagus ya. Yang paling bagus itu air hujan. Kita isi sampai penuh. Ini saya pakai botol yang pakai ya pohon yang potnya besar itu. Biar cukup seharian. Yang lain saya isi dulu. Nah, kita taruh seperti ini, dia netes terus. Jadi seharian itu dia mungkin habis satu botol ini. Nanti sampai sore lagi saya siram. Nah, ini dia terus netes begini ya, nanti seharian gitu. Biarkan terjaga kelembapannya. Ini soalnya panas terik banget, ini paling panas di Taiwan. Kita taruh begini sampai nanti sore. Nah, ini di sini ya, saya taruh sini. Ini kita buka, dikendorin dulu tutupnya. Nah, seperti itu, netes terus. Kita taruh begini. Potnya keramik begini, terus bawahnya saya kasih ini. Alas ini kan ada airnya. Ini masih lumayan, bisa bertahan ya.
meskipun agak layu-layu gitu. Yang ini potnya terlalu kurang gede dan pohonnya juga gede, jadi tidak cukup. Cek lagi ya, masih ngalir. Oh, masih ngalir ya. Selamat mencoba, tips dari saya, semoga bermanfaat. Oh, panas banget. Salam hijau dari Formosa. Seharian basah ya, karena di Taiwan sekarang musim benar-benar panas. Nanam tanaman di pot itu mudah banget kering, padahalnya kemarin sore pagi nggak saya siram, karena kalau saya siram itu netes airnya ada yang di depan toko kena marah. Jadi kita kontrol tutupnya aja, dikendorin. Iya, nah itu airnya kan netes-netes pelan-pelan saja, jangan terlalu, asalkan tanah setiap basah sepanjang hari.